ini ya, mengalami saat yang sibuk banget sama urusan dunia nih. Tapi aku pastikan yang ngelola uang untuk anak yatim itu. Jadi insya Allah aku rezeki apapun, semuanya aku gak pernah megang 0% di rekening aku. Jadi aku semuanya aku kasihkan ke mama. Biarkan mama yang mengatur semua keuanganku. Jadi mama yang mengatur juga kalau kasih dana dana untuk anak yatim, untuk bisnisku, untuk keperluanku, semuanya itu mama. Jadi aku tidak pernah memegang uang satu. Yang aku pegang di dompetku adalah kartu kredit. Jadi kalau izin dulu, okay, izin dulu ke mama, gesek aja. Ya tadi tuh aku menangis, ya Allah, mudah-mudahan bertambah lagi, tapi rezeki itu ditambahkan lebih banyak lagi tahun depan. Makanya tadi aku nangis minta ke Allah supaya dibanyakan rezekinya, supaya makin bisa membantu lebih banyak lagi, tidak melulu dari 500 gitu, dan tidak melulu di tempat ini gitu, bisa di tempat yang kapasitasnya 10.000 gitu. Jadi mereka desek-desekan kayak berapa tahun lalu ya, ada yang pingsan, terus buka puasa di sini kotor jadinya. Jadi kalau gini kan sore-sore udah selesai, habis sholat asar mereka ngepas, terus bisa sholat tempat, maksudnya bisa pulang. Mereka bisa sholat taraweh dan sholat maghrib di tempat masing-masing.